Kita tidak perlu sampai bunuh-bunuhan. Kita tidak perlu sampai berperkara ke pengadilan bertahun-tahun, menghabiskan biaya yang tidak sedikit hanya untuk memperebutkan tanah. Kita tidak perlu bermusuhan sama kerabat. Seandainya BPN melakukan tugasnya dengan hati, memberikan keterangan yang benar, tidak berpihak apa adanya. Kenapa begitu, teman-teman? Semua data tanah, baik data yuridis, surat-surat, maupun data fisik, surat ukur, peta, ada di BPN, teman-teman. Jadi kalau kita berbeda pendapat tentang suatu tanah, kita tinggal pergi ke BPN, minta kepada BPN untuk menunjukkan datanya. Di sana kan jelas siapa yang pemiliknya. Jadi tidak perlu kita ke pengadilan, tidak perlu kita bunuh-bunuhan. Saya kasih contoh, saya punya surat tanah. Tanahnya lokasi di A. Kemudian Anda juga punya surat tanah, lokasi di A. Kita berbeda pendapat kan, masing-masing mengklaim. Kita pergilah ke BPN, minta dibuka datanya, siapa sebenarnya yang punya, saya atau Anda. Jelas kan, di sana sudah tertulis semua itu. Dari awal siapa pemilik pertama, kedua, ketiga, seterusnya, jelas di sana. Tidak mungkin tertukar, kecuali dirubah, ya kan? Kecuali ada ketidakjujuran di sana. Tapi selama data itu tidak dirubah, ya kan, dan dijelaskan kepada orang-orang yang berperkara, selesai kan, nggak perlu sampai ke pengadilan, buang-buang duit. Jadi saya bermohon ya. Kenapa Bang Beni bermohon? Banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang perkara tanah. Seperti saya katakan, ketika orang bertanya tentang tanah kepada saya, otak saya langsung ke BPN aja. Kenapa BPN tidak menjelaskan yang sebenarnya, siapa pemiliknya, dan tunjukkan data-datanya, tunjukkan suratnya. Di sana kan ada fotokopinya segala macam, pertinggalnya. Tunjukkan, oh ini Pak yang bukan punya Bapak. Jadi ketahuan, kalau ada pemalsuan ketahuan semua. Tapi kalau BPN tidak mau menjelaskannya, menutupinya, rahasia katanya, ya sudahlah, mampuslah kita. Akhirnya terpaksalah kita ke pengadilan kan. Tapi ternyata nanti pengadilan memanggil saksi orang BPN juga. Jadi ujung-ujungnya kan selalu ke BPN. Kenapa tidak diselesaikan oleh BPN dengan baik ketika orang berbeda pendapat tentang tanah? Anda bisa bayangkan nggak? Ada data tentang suatu tanah, siapa pemiliknya, dari mana asal usul tanah, ada di meja Anda. Lalu ada orang rebutan tanah itu menanyakan kepada Anda, siapa Pak sebenarnya pemilik tanah? Lalu Anda nggak mau menjelaskan, itu rahasia. Akhirnya mereka ribut kan, bunuh-bunuhan kan. Akhirnya mereka pergi ke pengadilan sampai bertahun-tahun. Sementara Anda tahu gitu, di mana hati Anda itu. Dan ujung-ujungnya Anda juga yang dipanggil oleh pengadilan untuk menjelaskan. Apa tega kita melihat orang bunuh-bunuhan, memperbuatkan tanah, padahal kita tahu sebenarnya siapa pemiliknya.